Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan Astrid Khairunisa, istri Uya Kuya, seorang mualaf yang diterpa berbagai cobaan. Dia tidak segan menceritakan kisah hijrahnya itu. Berawal saat Astrid bertunangan dengan kekasihnya. Dan tiba-tiba Uya Kuya datang mengalihkan hatinya untuk menjadi seorang muslim. Jadi saya itu punya tunangan. Kita sudah 4 tahun dan tiba-tiba dia, Uya Kuya Red, datang. Katanya di YouTube Atil Nur Wahyuni. Singkat cerita, Astrid dan Uya Kuya menjalin komunikasi dan hubungan lebih dekat. Hingga akhirnya Astrid mengakhiri pertunangannya dengan kekasihnya itu. Saat Astrid ingin melangkah hubungan lebih jauh dengan Uya Kuya dan mengenalkannya kepada keluarga, ternyata kedua orang tuanya tidak merestui karena Uya Kuya adalah seorang muslim. Jadi keluargaku itu semuanya non-muslim. Kebetulan mama papaku itu seorang pemuka agama. Jadi, ketika mau nikah sama Uya Kuya dia muslim. Jadi aku harus pindah. Tapi, dari awal aku sudah meyakini Islam itu dari kuliah tingkat 2. Sebelum ketemu dia jauh. Terangnya, keputusan Astrid memeluk Islam ditentang keluarganya, hingga mereka terjadi konflik di dalamnya. Sampai suatu hari mukena Astrid dibuang ibunya, karena kecewa dengan langkahnya itu. Mama saya bilang kenapa anak saya harus berpindah agama. Wah, itu heboh di rumah. Sampai aku belajar sholat yang namanya keluarga kecewa. Sampai mukenaku dibuang keluar. Mama bilang gini, kamu masih tinggal di tempat mama. Kalau kamu masih tinggal di tempat mama, kamu harus ikutin kata mama. Kamu enggak bisa nikah sama orang muslim, ujarnya. Namun keputusan Astrid tak goyah. Ia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan jalan benar. Serta keluarganya tidak lagi beranggapan buruk terhadap keputusannya untuk jadi mualaf. Alhamdulillah aku terus sholat. Akhirnya mama dibukakan pintu sampai ngomong, mama tahu yang menjalankan kehidupan itu kamu, yang menikah itu kamu, bukan mama. Terangnya, jadi apapun yang terjadi kamu yang menjalani semua. Kamu silakan sama dia. Itu titik benar-benar saat aku ngerasa, oke, berarti ini sudah jalan. Insya Allah dia jodoh saya. Karena kita semakin dekat. Tambahnya. Akhirnya Astrid dan Uya menikah pada 2003 lalu. Kini telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Cinta Rahmania Putri Khairunisa dan Sidney Augusto Putra Utama. Bukan hanya itu saja. Astrid kini sudah berhijab dengan style kekinian. Dan sekaligus memperlihatkan identitasnya bahwa dia adalah seorang muslim. Alhamdulillah semakin saya terus sholat. Sekarang mama apa-apa dia. Perjalanannya lumayan dekat dengan keluarga. Alhamdulillah sekarang sudah dekat banget. Tukasnya. Allahu a'lam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.